satu orang pertama yang beruntung itu akan mendapatkan dekan 10 mil, okay, dekan 10 mil dari parfum ini. Plus juga gue akan kasih kaos. Gue akan kasih kaos ini, Speed King. Mana nih? Oh ya, ini. Gue akan kasih kaos Speed King. Ini dia. Oke, ini kaosnya biker sebenarnya. Welcome back with me, Adrian Wangi. Princess, dimanapun lu semuanya berada, senang banget bersama dengan gua lagi hari ini. Seperti biasa kita ngobrolin seputaran wewangian alias dunia perparfuman ya. Gua pengen hadirkan sebuah parfum yang menurut gua ini oke banget secara scent, secara aroma. Parfum apakah itu nanti sebentar lagi gua akan sharekan pada lu semuanya. Tapi yang jelas, parfum yang gua akan ketengahkan sebentar lagi ini adalah sebuah parfum yang sebenarnya secara kategori dia masuknya ke designer perfumes. Tapi secara quality, secara aroma, menurut gua ini aromanya masuk ke kategori yang niche perfume. Jadi ini boleh dibilang parfum designer tapi cita rasa niche. Parfum apakah itu? Ini dia parfumnya. Check this out. Yes, itu dia parfumnya dari John Varvatos. Memang John Varvatos ini seringkali ngeluarin parfum-parfum yang taste-nya itu beda, nggak seperti designer pada kebanyakannya ya. Termasuk juga yang satu ini, John Varvatos Dark Rebel Rider. Ini oke banget menurut gue dari sisi aromanya ya. Ini kita akan mulai dari kemasannya dulu. Kemasannya seperti ini ya, hitam black semuanya seperti ini. Oke, lo bisa lihat di sini. Oke. Kemudian kita akan buka dalamnya seperti apa ya. Dalamnya seperti halnya parfum pada umumnya ya, dengan box yang sedemikian. Tetapi yang luar biasanya menariknya menurut gua, yang menariknya dari Dark Rebel Rider yang satu ini adalah ini dia kemasannya yang kulit ya. Menurut gua ini kemasannya kemasan yang oke gitu ya. Ini kemasan yang menurut gua difference banget, niat banget ngebuat kemasan kayak gini gitu ya. Dan ini bisa di buka-buka gitu ya. Ini bisa dibuka-buka loh ternyata. Gue belum pernah coba. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini bisa dibuka-buka gitu ya. Yes. Nah, dan kalau dibuka dia akan seperti ini. Wow, mengkilat, bro. Oke. Siap. Itu tadi seperti itu gambaran dari kemasannya. Kita akan lihat detail situasinya lagi dari parfum ini, dari Dark John Varvatos yang Dark Rebel Rider. Dia ada tulisan di sini ya. Ini tulisannya adalah John Varvatos Dark Rebel. Kemudian di sini ada seperti ini. Terus di sini ada biasa yang berhubungan dengan parfum ini. Volumenya 125 ml. Made in USA, Eau de Toilette. Gua pertama kali lihat ini tuh jatuh cinta banget sama kemasannya, to be honest. Sebelum gua cium aromanya, gua udah punya gambaran gua mau beli. Gua pengen punya, gua pengen koleksi. Jadi pada saat gua pertama kali lihat John Varvatos ini, yang pertama banget gua langsung tertarik itu justru kemasannya. Jadi gua belum cium, tapi gua udah memutuskan untuk membelinya karena gua yakin ini aromanya sepertinya cocok buat gua ya. Dan ternyata apakah cocok seperti itu? Nanti, sabar ya. Gua akan jelasin dulu detail-detailnya. Yang jelas, ini punya kemasan yang unik menurut gua. Dan ini layak banget untuk dikoleksi. Asik banget, keren banget kalau misalkan di dalam lemari yang berisi koleksi parfum lu, itu ada salah satu berisi John Varvatos Dark Rebel Rider ini. Dia gagah banget gitu ya tampilannya, ngeliatin. Aromanya gimana? Kita akan sama-sama coba. John Varvatos Dark Rebel Rider. Oke. Sprayernya juga oke banget. Nah, kita akan sama-sama cium di sini. Alright. Oke. Untuk kesan pertama dari aroma ini, buat gua ini kesannya adalah cowok yang apa ya? Cowok yang kalau dibilang bad boys enggak ya. Bukan aroma yang menggambarkan bad boys dalam artian yang gimana begitu, dalam pengertian pada umumnya orang memahami bad boys, bukan. Tapi ini lebih ke arah bad boys yang wise mungkin ya, kayak good guy, tapi dia in other side dia bad boys juga. Tapi
dia nakal-nakal yang baik. Gimana ya maksudnya nakal-nakal yang baik itu? Menggambarkannya. Jadi dia ini aromanya mengesankan, tiba-tiba cowok yang laki, yang pemberani, kemudian juga yang siap menghadapi tantangan gitu ya. Karena ada aroma-aroma spicy gitu di awal. Tapi yang paling dominan sebenarnya di dalam aroma awal di top nose-nya itu balsamic. Kemudian disusul lagi dengan ada nuansa leather gitu ya. Ya, seperti yang kita tahu juga, seperti yang sama-sama kita lihat di sini, ini udah leather gini. Ya udah pasti ini adalah leather fragrance. Jadi Dark Rebel Rider ini memang leather fragrance. Dia ingin munculin sisi yang dominan dari sisi aroma leathernya itu. Jadi ingin muncul, gua ngebayangin kayak mau munculin sisi kelaki-lakian seorang pria. Sekarang kalau kita bicara komposisi kandungan-kandungannya, ada apa aja di kandungan parfum ini? Oke, kita mulai dari top note. Di sini ada saffronnya, kemudian juga ada aldehyde-nya, kemudian juga ada bitter orange-nya, marjoram. Ada marjoram ini kayak tumbuh-tumbuhan tanaman herbs gitu ya. Kemudian juga ada hyssop. Ya ada 5. Tapi kalau lu tanya ke gua di top notes yang paling dominan dari semua tadi yang itu yang muncul itu apa? Gua bisa flashback lagi ke saat penciuman awal, yang paling dominan sebenarnya yang paling muncul di top notes itu orange, bitter orange ya. Itu kayak pahit-pahit citrus gitu ya. Sedikit ada saffronnya juga kecium di situ. Jadi saffronnya itu kayak kasih nuansa-nuansa Middle East gitu ya. Jadi lu bayangin ini kayak aroma-aroma Timur Tengahan yang nuansanya nuansa incense gitu, smoky, sedikit smoky di awal dan ditambah dengan balsamic. Mungkin biar kegambar lagi agak sedikit lebih deket lagi kayak ke Bulgari Man in Black. Tapi Bulgari Man in Black lebih soft lagi, lebih powdery lagi, lebih agak manis lagi. Tapi kurang lebih nuansanya, vibe-vibenya kurang lebih seperti itu. Cuman ini versi lebih manly-nya lagi dibanding yang Bulgari Man in Black, oke? Sekarang kalau di middle notes, apa yang paling dominan di middle notes dari parfum Dark Rebel Rider ini dari Jean Forfatos? Yang paling dominan menurut gua itu ada resin. Resinnya itu yang kencang banget berasa. Tapi itu sekaligus menguatkan karakter dari parfum ini. Kemudian juga ada oris, ada juga olibanum, ada toli, kemudian ada balsamic ya di middle notes-nya, masih kecium balsamicnya. Ada rock rose juga, floralnya di dalam parfum ini di mid-nya itu ada. Tapi gue sejujurnya nggak bisa nangkep rock rose-nya. Gue nggak dapetin floral yang dominan di sini. Jadi lo jangan bayangkan di sini ada dominasi floral. Gue nggak nangkep ada aroma bunga-bungaan di sini. Kalau aroma kayu, iya, kencang di sini, lumayan kencang. Terus balsamic, yes. Resin juga, yes. Aldehyde, yes. Saffron, yes. Osmanthus, ini aroma yang khas nuansa-nuansa Middle East gitu. Kalau base note-nya ada apa aja? Sepengalaman gue pakai, paling dominan dari Dark Rebel Rider yang dari John Forfatos ini, Russian Leather. Yes, itu paling berasa banget. Ini yang nyelamatin parfum ini menurut gue. Kalau misalkan tidak ada Russian Leather, mungkin ini jadi terlalu soft. Nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Pada saat gue lihat kemasannya sekeren ini dan secowok ini, tiba-tiba nggak ada aroma yang memunculkan sisi kelaki-lakian. Nah, itu jadi kayak, ya gini doang gitu ya. Tapi syukurnya ada Russian Leather-nya yang memang udah berasa banget dari top note, mid, sampai ke base. Itu cukup berasa ya, terutama di base itu tetap kerasa. Tapi dia lebih soft ya, lebih lembut ya, lebih powdery jatuhnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi di base note yang cukup lumayan berasa selain Russian Leather itu adalah Cedar and Patchouli. Kemudian juga ada berasa juga vanilla. Vanilla juga muncul di sini, tapi dia nggak yang dominan ya. Jadi lu jangan bayangin vanilla yang manis, yang feminim, nggak. Lu nggak akan dapetin vanilla yang kayak gitu di sini. Vanilla ini lebih kayak ngasih nuansa doang. Gua ngerasa kayak dia ngasih gimmick doang. Vanillanya agak sedikit-sedikit manis, tapi yang paling dominan tetap leather sama balsamicnya masih berasa sampai di base. Oke. Overall, secara umum untuk aroma seperti itu gambarannya. Cukup kompleks sebenarnya dari sisi komposisi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Tetapi ketika dihirup, ini aromanya secara wangi menurut gua pribadi enak banget. Buat gua ini, gua cocok dengan aroma ini yang aromanya betul-betul berasa banget leather-nya, tapi tidak yang dominan nonjok. Ini leather yang masih mass pleasing, yang masih mungkin bisa orang pakai karena ada cukup powdery yang bisa nyelamatin si leather-nya ini. Jadi aroma lu naik motor pakai jaket kulit gitu kan ya. Terus lu turun, agak ada keringat sedikit, terus lu buka, zap gitu.
lu cium aroma yang keluar tuh dari si leather jacketnya tuh. Sah. Nah, kira-kira kayak gitu nih. Jadi boleh dibilang menurut gua, kalau lu pengen cari parfum dengan aroma kulit yang masih mungkin bisa diterima oleh banyak penciuman, ini agak mending. Jadi ini bukan tipe yang kategori orang banyak nggak terlalu suka, nggak, ini sedang-sedang aja lah. Kalau dibilang banyak orang yang suka semua, nggak. Memang ini bukan aroma yang biasa, yang mass placing, yang semua orang pasti suka, nggak. Ini buat mereka yang pengen cari something different, pengen cari aroma yang beda lagi, yang bosen dengan aroma-aroma yang gitu-gitu aja. Nah, gua saranin kalau lu bosen dengan aroma yang gitu-gitu aja, lu boleh cobain ini. Dark Rebel Rider dari John Varvatos. Ini aromanya unique ya, quality niche. Walaupun dia kategorinya designer perfume, tapi taste-nya taste niche. Oke, yang berikutnya lagi, kalau kita bicara performa, nah pasti ini yang ditunggu-tunggu nih. Nah, gue mesti sampaikan apa adanya nih. Kalau bicara performa, ini memang nggak segarang yang lo bayangin. Gue juga awalnya ngerasa, kalau misalkan parfumnya leather berarti tahan lama nih, longevity-nya oke nih, silage-nya keren nih, projection-nya mantep nih. Ternyata nggak juga, bro. Begitu gue cobain ini, ternyata nggak sebegitunya juga. Ya, kalau bicara longevity di kulit gua, ini bertahan maksimal 5 jaman di gua ya, di kulit ya, skin scent 4-5 jam. Tapi kalau di baju itu bisa tembus lah maksimal sampai 6,5-7 jaman masih bisa nembus. Tapi udah mentok, dia nggak bisa 8-9 jam. Mungkin karena softnya itu ya, dia hanya terasa tipis-tipis gitu ya. Silage-nya agak mendingan. Projection ini agak kurang, projectionnya kurang berasa gitu ya. Jadi kalau lu berharap ini disemprot terus langsung buh, gitu ya, aromanya langsung nembak sekian meter radiusnya, enggak sih, bukan tipe parfum yang kayak gitu ya. Sayangnya dari sisi performa itu aja sih yang gue rasain kurang ya. Ya tapi nggak ada masalah, karena sebenarnya parfum itu menurut gue pribadi, in my opinion adalah it's all about smell. Adalah mengenai aroma atau wangian. Jadi kalau seandainya lu pakai ini, ya siap-siap aja. Kalau misalkan lu pakainya seharian, ya lu bawa ini aja, tinggal di respray. Jadi kalau misalkan kerasa udah kurang, ya tinggal respray lagi. Simple as that. Gak usah dibuat rumit, gak usah dibuat puyeng. Udah rumit dan puyeng hidup ini ya. Jadi jangan ditambah rumit dan puyeng lagi. Cukup semprot lagi, respray, selesai. Kalau kita bicara poin, ya boleh dibilang dari sisi kemasan ini gue suka banget. Gue bisa kasih 9/10 nih dari sisi kemasannya yang kayak gini, kulit simple tapi asik gitu ya. Dari sisi aroma gue bisa kasih 8/10, tapi dari sisi performa, sorry to say, gue mesti kasih nilai 7/10 untuk dari sisi performa. Kalau bicara occasion, ini satu hal yang penting banget gue pengen sharekan ke lu, yang pengen gue sampein ke lu. Kalau lu pakai ini, bro and sis, gue nggak nyaranin kalau lu pakai ini di siang hari terik. Ya, ini bukan tipe parfum yang cocok buat panas-panasan dipakainya. Ini lebih cocok buat suasana malam, ya, suasana dingin, outdoor yang sejuk, yang dingin. Pakai ini, beh. Itu gambaran dari parfum John Varvatos yang seri Dark Rebel Rider. Itu aja bisa gue sharekan buat lo semuanya hari ini di sesi yang kali ini. Dan kabar gembira, kabar gembira nih bro. Gue akan kasih giveaway untuk 3 orang yang terpilih. Ya, berupa apa? Satu orang pertama yang beruntung itu akan mendapatkan Decan 10 mil. Okay, Decan 10 mil dari parfum ini. Plus juga gue akan kasih kaos. Gue akan kasih kaos ini, Speed King. Mana nih? Oh ya, ini. Gue akan kasih kaos Speed King. Ini dia. Oke, ini kaosnya biker sebenarnya ya. Ini tulisannya apa sih? Ini tulisannya adalah Speed King Built to Last. Speed King Built to Last. Sekali lagi, gue pakai kaos ini bukan di endorse. Gue hanya suka aja bahannya enak, kemudian simple banget. Dan ini memang kaos yang biasa dipakai oleh para rider, ya, para pengendara motor. Makanya gue bahas parfum ini bersama dengan menggunakan kaos ini. Kemudian yang 2 orang lagi yang terpilih, gue akan kasih Decan 5 mil dari parfum ini. Oke, syaratnya apa? Syaratnya gampang banget. Kalau misalkan channel Edwin Wangi sampai minimal tembus 9.000 subscriber, gue langsung undi. Syarat-syaratnya apa aja, lo tinggal lihat di deskripsi gue dan ikuti aja semua ketentuan-ketentuannya. Tapi yang pasti, salah satu syaratnya adalah bisa kasih komen apa yang ada dalam bayangan lo ketika lo lihat parfum Dark Rebel Rider dari John Varvatos ini. Oke, precious, sampai di situ saja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Adrian Wangi will be right back. Oke, see you. Bye-bye.